apa yang tuan-tuan dan adik-adik semua ada kat sini, ini ialah penyalaku anjungan untuk latihan navigasi bagi kapal-kapal dan juga untuk kita punya training lah, untuk trainers dekat sini. So, apa yang berlaku pada pagi ini dan tengah hari ini, saya akan brief sedikit berkenaan dengan kita punya penyalaku anjungan waspada. Dan ada slide montas sedikit dalam masa 2 minit. Dan selepas itu, kita akan masuk ke dalam kita punya simulator untuk tuan-tuan semua tengok apa yang sedang berlaku kan. Di dalam kita punya pusat simulator di sini. Sekarang ni ada kapal daripada KD Teguh Samudra sedang melaksanakan latihan. So kita boleh tengok apa yang dia tengah buat. Dan selepas itu juga saya akan buat beberapa demonstrasi dan beberapa simulasi berkenaan kita punya waspada kita ni. Okay. So saya akan startkan dengan taklimat saya. So slide ni kita buat dalam bentuk video kan. Okay. Dia dipanggil waspada. Tapi nama sebenar ialah penyelaku anjungan. Okay. So dia menggunakan daripada sistem daripada Jerman. So dah tahun 2002. So almost dah 15 ke 16 tahun dah kita punya sistem. Dan sekarang kita dalam program untuk upgrade kita punya sistem to be gambar dia more real lah yeah. So kita dah pakai 15 tahun, dia punya sistem semua dah oscillate. Kita tengah dalam progress untuk kita punya upgrade. Okay. Okay, fasiliti yang ada inilah gambar main bridge. Kita akan masuk dalam ni nanti. Dia ada screen layar 250 darjah. Okay, ini adalah secondary. Yang kedua, dia agak kecil sedikit. Ini tak ada screen. Okay, dia ada 4 sekali. Dan ini adalah control room di mana staff saya akan letakkan di mana kawasan latihan ataupun apa simulasi yang kita kena buat. Capabilities, training ship model, traffic ship model tu maksudnya kita boleh simulikan kapal-kapal TADM sebagai kawasan sebagai platform latihan. Dan juga kita boleh letakkan kontak contohnya kapal dagang, bot nelayan untuk sebagai simulasi persekitaran masa lakukan. Okay. Ini adalah gambar lah, sebagai gambar yang ada dalam kita punya simulasi nanti. Ini hub dan ports ni maksudnya pelabuhan di Malaysia. Kita ada 8 pelabuhan di Malaysia dan 3 laluan pelayaran. Katrin, Singapore Strait dan Selat Wali-Wali di Sabah. Okey. Nampak yang belakang tu gambar tu tu Thailand punya navy lah. Dia datang untuk tengok kita punya demonstrasi, dia punya ceramah. So, perkembangan lanjut nanti saya akan briefkan dalam simulator lah, senang nanti apa-apa nanti adik-adik semua nak tanya, nanti boleh tanya lah. Okay, itu saja untuk taklimat saya. Kita akan masuk ke dalam, kita tengok lagi more real lah, lagi senang saya nak briefing ke dalam. Okay. Kita ini semua penuhkan ruangan ini dengan dalam crowded lah, supaya belakang boleh nampak. Okay. Okay, yang ni tengok semua ni, sekarang ni kita ada simulasi primary bridge di sini. So nampak screen, kita pakai screen ni projector. Dia 290 darjah kan, kiri ke kanan. So sekarang ni kita berada di area remote. Sekarang ni kita tengok, sekarang nampak macam solar dia lah, nampak macam gerak kan. Tapi platform ni sebenarnya tidak bergerak langsung. Okay, dia memang tidak bergerak. Nanti kita akan simulakan ombak bergelora semua, kalau jangan muntah dalam ni lah. Okay. Sekarang ni tadi saya akan tertipkan waktu siang, waktu malam, hujan, kapal semua. Dia orang lemah, dia lemah. Siapa tu? Yang pendek-pendek yang ada di tengok semua ni lebih kurang sama dengan kapal sebenar lah. Okay, kedua tu planning semua dia akan buat dekat sini. Kita boleh mulai sampai sistem 6. Kita dah sampai sistem 9. Sekarang kita tengah pusing, kita akan masuk balik ke kawasan remote. Okay. Apa yang kami akan create nanti gambar ni lah. Gambar ni kami akan create lebih more real lah, lebih real lah. Sekarang ni nampak apa, tak berapa dia mungkin. Semua kan.
Kalau waktu malam selalunya kalau ada apa-apa nanti kita akan sound porong glass lah. Untuk ni kita akan sound kali switch on navigation light. Kosong-kosong yang ada sini tu kita bawa kapal sama macam kereta lah, kita bawa wheel, cuma dia ada corner, dia punya order dia tu kan, arahan dia untuk ke kiri dan ke kanan, so ada beza dia. So kalau yang belah kiri ni apa? Sedap sikit. Ha? Pulau-pulau ni belah kanan ni, lumut lah. Sekarang kita sini kau hujan sekarang. Kalau
di laut pun kita akan apply juga undang-undang laut eh. Bukan setakat undang-undang JPJ je eh. Di laut pun ada undang-undang juga. So macam kadang-kadang macam ni siapa yang elak? Kita atau dia yang elak? So kita kena tahu lah kita rule. Kadang-kadang macam ni maknanya kita yang elak lah. Kan? Tapi sekarang ni kami akan buat simulasi kan. Kita akan langgar ni kita akan dengar macam mana bunyi dia. Apa tak engkel langgar lah. Brace yourself, brace yourself. Titanic. Hilang bunyi dia. Okay. Saya itu saja untuk kami taklimat. Ada apa-apa lagi yang untuk pertanyaan? So yang belakang tu sorry kalau ada yang tak nampak. Okay. Rasa yang depan ni boleh keluar. Ini bagi yang belakang-belakang pula. Tengok. Lepas tak luar pula. Dia dia ada kat sini macam mana pergerakan dia, dia bergerak ke mana, dia buat apa, dia punya kelajuan. Kita tahu lah. So bila kita bergerak dekat laut, kita elakkan semua yang guna-guna ni. So yang hijau ni yang hujan, yang hijau ni tak, yang hijau sebenarnya data dia. Kita tekan tu, kita akan dapatkan data dia datang. Okay, maksudnya okay. Okay. Apa pagi? Apa ini? Nanti bila datang nanti ada ni PKB yang punya syllabus. Ada setahun dua kali. Eh?